Kapok ya? Iya, kapok. Enggak. Benti, terima kasih banyak sudah hadir berbagi cerita ya. Sama-sama. Ini karena perjalanan hidup orang kan, ya beginilah. Maknanya mudah-mudahan itu menjadi bisa menjadi lebih baik ke depannya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke Angel dan Keisha karena yang sudah siap di meja lempar atau jawab. Oke, baiklah di sini ya. Kalau ini tuh lempar-lempar ininya. Ya, jangan dong. Jangan. Jadi gini, aku akan membacakan pertanyaan. Setelah pertanyaanku selesai dibaca, kalian harus cepat-cepatan pencet bel. Ya. Oke. Okay. Yang lebih cepat, yang paling cepat, itu boleh menentukan apakah dia mau jawab atau dia mau lempar. Oke. Okay. Ke pihak lain untuk menjawab ke lawannya ya. Boleh. Okay, siap ya. Jadi ya, cepat-cepatan mencet bel sesudah pertanyaan selesai. Kalau pertanyaan belum selesai udah mencet, berarti dia yang jawab. Sip. Oh, gitu. Pertanyaan pertama. Belum. Oke. Okay. Tenang. Baru ngetes. Sebutkan masalah terakhir yang bikin kalian stres banget. Lempar. Lempar jawab. Kenapa gak dipencetnya ya? Hah? Kamu mau lempar apa mau jawab? Aku mau lempar. Ya. Hey, bener. Pencet kan? Dulu, Bu. Tadi... Pencet dulu baru ngomong. Ulang. Jawab. Permasalahan. Yang bikin kamu stres banget. Masalah terakhir yang bikin kamu stres banget apa? Oh, aduh, anak aku sakit. Mm-mm. Jadi dia habis divaksin. Mm-mm. Tiga, kan udah memang udah tahu kan, side effect, maksudnya ada efek sampingnya, demam 3 hari. Mm. Ini demamnya ya sampai 2 hari. Jadi tetap ternyata stres dan panik nggak bisa ngapa-ngapain sih. Terus kamu, kan anak kamu lagi sama kamu atau sama bapaknya itu? Kan memang anak-anak tinggal sama aku. Tinggal sama kamu sekarang. Oh, itu yang bikin kamu panik ya? Iya. Lajar lah ya. Oke, aku nggak usah jawab. Nggak usah jawab. Nggak usah. Kan udah dilempar. Pertanyaan berikut siap-siap ya. Oke. Okay. Sebutkan nama mantan yang suka dimention sama saudara kalian sampai sekarang. Siapa nih mantan yang mana yang masih suka disebut-sebut? Kalau dia mah mantannya aku tahu ya, orang lebih aku tahu lah. Ada nggak? Hah? Ada nggak? Maksudnya mantan aku? Iya iyalah, masa mantan dia. Oh iya. Mantan aku yang suka disebut sama keluarga aku. Dimension gitu. Si ini begini. Oh, ada nggak? Steve. Ya kan Steve. Ya. Karena itu bapaknya anak-anak ya. Iya. Aman ya. Yang berikut. Ya. Sebutkan pengalaman paling pahit dalam percintaan. Lempar. Masalahnya aku belum selesai baca. Belum selesai jadi. Angel. Kan? Ini top. Kok gitu? Kan tadi kalau belum selesai baca kamu udah pencet berarti kamu yang jawab. Aku yang jawab. Apa lagi itu pertanyaan? Pak, sebutkan cerita deh, cerita pengalaman paling pahit dalam percintaan tuh kamu pernah ngalamin apa? Gak usah sebut nama lah, pernah diapain percintaan, atau apa. Percintaan, ya diselingkuhin. Diselingkuhin? Iya.